Assalamualaikum. Hari ini Coach Hakim nak kongsi cari kawan yang membenar, yang berkata benar dengan kita dan bukan mereka yang membenarkan kata-kata kita. Coach Hakim ulang, cari kawan yang berkata benar dengan kita, bukan kawan yang membenarkan kata-kata kita. Apa pula bezanya tu Coach? Biar Coach terangkan. Apabila kita berkawan, kadang-kadang kita adalah bertanya dengan kawan, eh cantik tak baju yang aku pakai ni? Kawan yang berkata benar dengan kita, dia akan bagi pandangan secara ikhlas. Pandangan yang diberikan tadi, mungkin kata eh, baju ni nampakkan kau gemuk ke apa ke, dia akan bagi dalam orientasi yang jujur, orientasi yang sebenar. Berbeza dengan kawan-kawan yang nak please kita, kawan-kawan yang nak membenarkan kata-kata kita. Weh, okey okey aku suka. Kau memang bagus. Kalau kau cari benda ni memang hebat. Kan? Itu contoh-contoh kawan yang kita katakan well, dia lebih kepada memfokuskan kepada hubungan daripada maklumat yang sebenar. Sebab tu hari ni Coach Hakim nak bagi tips yang mana yang paling mudahnya adalah cari kawan yang berkata benar dengan kita dan bukan kawan yang membenarkan kata-kata kita. Sekiranya kawan-kawan yang membenarkan kata-kata kita, percaya dan yakin dia adalah bersifat sementara. Mungkin, boleh jadi. Berbeza dengan kawan yang berkata benar dengan kita. Niatnya berkawan ikhlas dan dia boleh jadi sahabat kita. InsyaAllah dunia akhirat. Tuan-tuan, ini sebenarnya bukan semata-mata untuk kawan saja, terpakai untuk pasangan kita. Macam mana kita nak cari pasangan yang lebih baik, yang bagus, yang hebat, key dia adalah lihat komen-komen. Janganlah nanti kemudiannya sebelum kahwin, wah semua wangi. Ini jenis membenarkan kata-kata. Tapi akhirnya setelah diijab kabul, semua yang dulunya okey menjadi sebaliknya. Baik tuan-tuan, fikir-fikirkan dan insyaAllah di lain masa kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.